mabar yuk nanti yuk. Ayo. Game ini bagus nih. Rendahnya literasi di Indonesia menyebabkan Indonesia masuk dalam 10 negara yang memiliki tingkat literasi rendah di dunia. Lihat saja di sekitar kita. Wah, ayo main. Emang kamu gak bosen nulis terus? Enggak lah. Ada apa, Dek? Udahlah, ayo. Di Desa Bojonegara sendiri, sudah terdapat perpustakaan desa Omah Bening Rumah Baca. Namun, masih banyak tantangan yang kami hadapi untuk meningkatkan kesadaran literasi masyarakat. Yo. Hai adik-adik, lagi pada ngapain ya? Main game, Kak. Mau baca buku? Ya udah, Kakak pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Sa? Lancar? Sepertinya kita perlu melakukan inovasi. Wah, bagus tuh. Bagus. Adanya tantangan tidak membuat kami berhenti sampai di sini. Kami sebagai penggiat literasi terus berupaya berinovasi dengan mengadakan mata tangguh untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat. Selain itu, kami juga menyediakan sarana majalah dinding, layanan wifi gratis, koleksi buku-buku dan playground untuk menarik minat masyarakat. Apa ikutan ya, ikutan aja, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Udahlah, Pak, mending nggak usah ikut nih. Sebenarnya aku pengen ikut. Kamu kan bisa gambar, bisa nulis, temenin aku yuk. Males, Pak, temenin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, ayo nggak apa-apa ikut aja. Jangan malu-malu, ayo. Nggak apa-apa. Meningkatkan budaya literasi bisa kita mulai dari hal-hal kecil di lingkungan kita. Salah satunya dengan menanamkan kecintaan terhadap budaya literasi kepada anak-anak. Dengan demikian, Indonesia dapat mencetak generasi unggul. Salam literasi.